Sebuah video memperlihatkan seorang polisi yang membaca Al-Quran saat bertugas viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh seorang polisi bernama Faldi Syahputra di akun TikTok pribadinya, Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021. Banyak warganet yang kagum dengan polisi tersebut karena masih bisa menyempatkan waktu membaca Al-Quran saat bertugas. Polisi yang bertugas di Makassar, Sulawesi Selatan, itu mengabadikan rekannya yang mencuri-curi waktu membaca Al-Quran di sepeda motornya. Di video berdurasi singkat tersebut, Faldi tampak terkejut seorang rekannya terlihat menyempatkan waktu di tengah kesibukan sebagai aparat negara. Kala itu, ia dan rekannya tengah mengamankan Presiden Joko Widodo yang akan melintas. Dengan memakai seragam lengkap, mulai dari rompi hingga helm, polisi tersebut terlihat tetap khusyuk menjalankan rutinitas ibadahnya dengan membaca kitab suci tersebut. Bahkan, kebisingan suara sepeda motor dan mobil yang melintas kala itu tidak mengganggu dirinya dan tetap fokus membaca Al-Quran.